saya cari old itu karena apa ya, karakter. Karakter. Dan body-bodinya. Body-bodinya ya. Kondisi. Nah. Jadi nggak bisa dibilang mahal, nggak bisa dibilang murah. Kita lihat kondisi. Dan kondisi. Juga. Pantau cocok, bayar bro. Pantau cocok, bayar bro. Layanan di bar motor. Bintang 5. Bintang 5 bro. Bintang 5, kita nggak kenal bro ya. No setting-settingan mas ya. Ini cari ninja Farhan Motor, udah. Wah, satu kata, cukup satu kata. Cari ninja di Farhan Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channel Farhan Motorsport, channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, tepatnya di Jawa Timur, Gresik Menganti, Jalan Domas RT2. Ingat Ninja, ingat Farhan Motor. Mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalankan amanah bro ya. Karena apa? Kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi setiap ada kegiatan di Farhan Motor itu wajib di vlog. Tujuannya menghindari unsur tipu menipu. Soalnya di sini nggak ada istilah unsur tipu menipu. Di sini mencari saudara, banyak saudara banyak rezeki. Kadang itu satu minggu sekali itu ada update harga buruan hari ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam wajib di upload. Soalnya apa? Untuk dokumen Farhan Motor mengenai barang yang ready, barangkali ada sahabat turun Farhan Motor yang minat sama motor impiannya. Dan juga kadang itu ada RDP dan juga ada pembelian. Dan ini salah satu video Farhan Motor, video mengenai apa? Mengenai solot lagi dan solot lagi. Motor viral, motor yang demam, yang lagi dicari-cari di media ya, yang lagi naik daun, Kawasaki Ninja KRR All Limit Edition tahunnya 2010, nopolnya M, ini lari ke kota pahlawan Surabaya. Jadi salah satu dulur Farhan Motor, sahabat Farhan Motor yang kenal di media, jadi dia langsung terjun ke sini dari kota Surabaya, langsung lihat unit, oke. Pantau untuk masalah mesin-mesin yang pasti aman terkendali, sehat, standar bisa dibuktikan. Ini dia Mas Bro Erik Londo, Mas. Mas Bro Erik Londo, apa kabar Mas? Baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sehat itu Mas mahal. Ya. Ya, Mas Bro Erik, sampean dari Surabaya mana? Surabaya, saya daerah Pucang. Daerah Pucang, Bro ya. Daerah Pucang langsung gas ke Gresik ke Farhan Motor, gitu Mas ya? Ya. Demi apa? Demi motor impiannya, motor kesayangannya yang kedua ya. Yang pertama untuk si doi. Jadi motor kesayangan ini, motor langka, motor viral
Padahal ini harga itu termasuk lebih mahal dari yang new mas ya, untuk motor ini, motor Kawasaki Niaga RR All ini. Ya mas, Mas Ari Londo ya, ini motor yang kayak gini tuh emang sampean suka dari segi apanya sih mas? Kok harus yang All itu? Saya cari old itu karena apa ya, karakter. Karakter. Dan body-bodinya. Body-bodinya ya. Jadi legend gitu mas legend. Ya. Legend banget. Jadi tempo dulu legend, makanya itu sekarang semakin diburu karena apa, minim barang yang bagus, unit yang ready, yang siap gas mas ya. Jangan kalau tertipu. Ya. Jangan tertipu-tipu kayak gitu. Jadi untuk masalah harga yang pasti menyesuaikan mas ya, kayak gitu. Ya mas, dari motor kayak gini tuh sampean suka dari kapan sih? Kira-kira gitu. Saya dari dulu sih. Dari dulu. Udah punya. Udah ya. Punya. Oh, berarti sampean itu nggak bisa move on sama Kawasaki Ninja. Betul. Ya? Khusus waduh, dua tak ya? Khusus dua tak. Khusus dua tak bro ya. Dua tak bro ya. Dua tak. Nggak bisa move on ini mas bro Eric Londo ya. Nggak bisa move on, sekarang langsung datang ke sini. Ini pembeliannya cash apa kredit mas Eric? Cash. Sultan bro, sultannya Kota Pahlawan Surabaya, tepatnya di daerah Pucang bro ya. Eric Londo ya, yang lihat dulur-dulur para motor barangkali yang ada di media, tengok YouTube gitu barangkali ya, ini dulure sing dari Kota Pahlawan Surabaya sudah mempercayakan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di para motor. Mohon maaf Mas Eri ya, kenapa kok pakai di vlog-vlog ini ya, tujuannya apa, untuk dokumen sampean, kalau sampean beli di sini kalau ada apa-apa kan tinggal lihat videonya, dan juga dokumenku mengenai penjualan, dan juga untuk dokumen calon-calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja para motor, kayak gitu ya. Betul. Jadi maka kenapa kok pakai di vlog gitu ya, Mas Bro Eri ya. Ya Mas Bro Eri, ini pembeliannya cash, kalau dalam kategori kriteria sama ini tergolong gimana Mas Bro? Murah, sedang, mahal atau gimana? Gini, sesuai sih. Sesuai ya? Harga sesuai dengan, harga sesuai dengan kondisi. Kondisi. Jadi nggak bisa dibilang mahal, nggak bisa dibilang murah. Kita lihat kondisi. Dan kondisi juga kan. Dari suka, dari hati. Betul. Orang suka nggak nok gono obate bro. Ya. Cocok, jadi pantau cocok bayar. Pantau cocok bayar. Sekali lagi mas. Pantau cocok bayar bro. Pantau cocok bayar bro ya. Nah ini Mas Eric Londo gitu bro ya. Jadi kinerja para motor kayak gini ya Mas Eric. Recommended banget ya. Terus untuk masalah pelayanan mas bro, kita kan nggak kenal ya. Kita kenal, baru kenal ini tadi ya. Pelayanan di para motor, di media sama live gini, yang saya merasakan itu gimana pelayanan di para motor? Bintang 5. Bintang 5 bro. Bintang 5, kita nggak kenal bro ya. No setting-settingan mas ya. Ini live langsung ya. Kita tanya-tanya. Ya emang gini mas, berkat kejujuran para motor ya, ngomong apa adanya itu sudah banyak diterima sama customer, khususnya customer jelas, customer online mas ya. Jadi untuk motor ini yang pasti full ori semua. Mungkin ada repaint tipis-tipis mas, kayak gini-gini ada repaint. Lumrah ya. Terus udah di clear ulang semua, makin kinclong. Untuk mesin standar bongkar servis, bisa dibawa ke bengkel sampean. Pasti sampean punya orang bengkel. Kalau nanti boring apa porting, sampean ngomong ya, tak lironi langsung. Nah ini ada buktinya, ini nggak ngomong saja ya. Ada bukti ini bro, kayak gitu mas bro. Ya mas, terus asal-usul itu info dari mana sih mas bro? Sampean itu tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja? Dari medsos. Medsos apa? Facebook. Terus lihat apa lagi di media? Di YouTube. YouTube. Wah, YouTube. Juga lihat YouTube juga. Udah subscribe. Sudah. Oh, sudah subscribe bro ya. Sudah subscribe gratis mas ya. Enggak bayar. Karena nanti hasilnya gak tak makan sendiri mas. Dibuat giveaway dari para motor, dari kamu kembali ke kamu, kayak gitu mas. Jadi dukung terus channel Par Motor, dan terima kasih untuk dulur-dulur yang sepenuh hati dukung channel Par Motor. Tanpa kalian Par Motor bukan apa-apa ya, kayak gitu. Ya mas, di sini tuh bukan motor bodong, bukan motor gitang, motor real resmi bergaransi. Ini ada BPKB, ada STNK, ada faktur, komplit ya, bukan motor bodong, real. Untuk dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, kayak gini kinerja Par Motor bro ya. Jadi ini ada yang dari Jawa Timur sendiri, sahabat Par Motor dari Kota Pahlawan Surabaya yang sudah menentukan pilihan motornya di Par Motor ini, buktinya. Untuk masalah nomor rangka, nomor mesin aman terkendali, sudah di cross check sama kru Par Motor sebelum masuk base camp sini, dan sudah di detailing semua untuk motornya mas ya. Nanti bisa dicek lagi. Nah ini untuk sampean, sampean terima.
Dan setiap pembelian di Paran Motor itu, Mas, ini ada platnya, Mas, ya? Iya. Amit. Nah. Pembelian di Paran Motor dapat giveaway itu kayak gini. Ini salah satu street yang kemarin dibuat gift dari Paran Motor. Jadi setiap pembelian di sini itu dapat satu pick kayak gini, Mas. Jadi ini untuk Mas Bro Eri, ya. Ya, terima kasih banyak Mas Bro Eri Londo atas kepercayaannya yang sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Paran Motor. Semoga awet barokah. Mas, sampean sapa titik arek Surabaya, Mas, ya. Sing golek Kawasaki sing bingung, besok mau perpanjang, mau ganti plat sing bingung, jual lagi gimana caranya? Sampean rekomendasikan ke Paran Motor, monggo. Cuma satu kata sih. Satu kata. Cari Ninja Farhan Motor, udah. Wah, satu kata, cukup satu kata. Cari Ninja di Farhan Motor. Nah, terima kasih banyak untuk rekomendasinya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya di Farhan Motor. Tak jual kesampaian, semoga awet barokah. Ya. Ya udah Mas Bro, terima kasih banyak. Ini salah satu video Farhan Motor, video mengenai salut lagi. Kawasaki Ninja, KRL All, motor langka, motor booming, lahir ke kota pahlawan Surabaya. Salam hangat semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber Paran Motor anak rantau Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia, showroom mokas yang ada di Indonesia, mudah-mudahan sampai semua lebih baik banyak di kebimbangan dan di kebimbangan. Karena selama ini, kita ingin buat.